ini petainya melimpah nih guys. Cara makannya kayak gini ya. Cara makannya disiram ke nasi. Hai guys, nah hari ini kita akan masak beberuk petai terong khas Lombok nih guys ya. Ini enak banget. Nah, ini dia bahan-bahan yang harus kita siapkan nih guys. Di sini sudah ada terong, petai, dan juga kacang panjang guys. Untuk bahan-bahan sambalnya, di sini sudah ada cabai rawit hijau, cabai rawit setan, cabai keriting, ada tomat, ada kencur, bawang merah, bawang putih, dan juga terasi bakar nih guys ya. Ini yang akan kita haluskan guys. Dan kalau yang ini untuk taburan aja nih guys, supaya rasanya itu lebih strong gitu guys. Bawang merahnya itu ada yang diulek dan juga ada yang cuma dipotong-potong, nanti ditaburin supaya warnanya tuh lebih bagus dan juga rasanya lebih strong nih guys. Oke, untuk bahan-bahannya semuanya kita potong-potong dan kita siapin air garam seperti ini guys. Ini begitu selesai dipotong langsung direndam di air garam biar warnanya tetap mempesona seperti ini guys. Langsung aja kita buat sambalnya guys. Kita ulek semua bahan-bahan tadi. Ini semua mentah ya guys, kecuali terasinya kita bakar. Tidak perlu terlalu halus, seperti ini sudah cukup. Langsung kita perasin aja lemon guys. Dan kita langsung masukkan bahan-bahan yang sudah kita potong-potong tadi. Kita penyet-penyet sebentar. Dan kita taburin semua bahan-bahan yang tadi. Kita aduk rata. Nah, ini karena tempatnya nggak muat guys, jadi aku masukkan ke tempat yang lebih besar. Setelah itu kita siram dengan minyak panas. Jadilah beberuk petai terong khas Lombok ala badas. Selamat mencoba, mari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Selamat bertemu kembali di channel Badas Karibo. Nah, hari ini kita akan makan sederhana nih guys. Tadi kita udah masak beberuk khas Lombok ini, beberuk petai, terong, dan juga kacang panjang ya guys ya. Cara masaknya di awal video sudah tadi kita masak ya. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe goreng, ada ikan asin, ada ikan goreng juga. Terus lalapannya ada timun, ada pare, ada selada. Simple banget untuk hari ini guys. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin 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 ya robbal alamin. Beberuk khas Lombok, waduh, ini petainya melimpah nih guys. Cara makannya kayak gini ya. Cara makannya disiram ke nasi, terus tuh mantap banget guys. Sampai ngiler-ngiler. Ini lemonnya. Wih, mantap banget. Lihat nih kalau udah dicampur sama nasi kayak gini guys. Tuh dia gini. Mantap banget. Gak sabar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Asam, pedas, gurih, sedap. Tetap pakai ikan asin lagi. Cocok untuk beberok. Kita tambahin ikan asin tuh, jadi dia ngeblend gitu guys. Enak banget.
ceritanya. Kita hajar semua nih guys, sedap betul. Kita masukkan ini, ada air-airnya, ini dari airnya lemon sama tadi ada tomat ya yang berair. Mantap ini. Oke guys, kita habiskan aja, ini enak banget serius. Udah habis. Wow, semuanya sudah beberuk ya. Beberuk atau beberok sih bacanya. Ikan asin. Walaupun bahan dasarnya mirip karedok, tapi untuk rasa jauh berbeda ya guys. Karena bumbunya emang berbeda ya, nggak pakai kacang. Mm.
Baiklah, terima kasih teman-teman buat teman-teman yang udah stay tune dari tadi ngelihat menyaksikan video ini tentunya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat yang sudah nge-subscribe, nge-like, komen, nge-share. Pokoknya terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.